أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا تجد ولي مرشدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jadi insya Allah pada malam yang berbahagia ini kita meneruskan pengajian sirah Nabi kita, insya Allah. Mudah-mudahan tambah kenal dan tambah cinta kita kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Insya Allah pada malam ini kita sambung kisah Rasulullah SAW cuba menyampaikan dakwahnya ke Taif. Sebelum ni kita telah tahu bahawa 3 tahun pertama dakwah Rasulullah itu berdakwah secara sirriyah, berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Lepas 3 tahun barulah wajah makin ramai dan dakwah dijalankan secara terang-terangan. Tetapi begitu dahsyatkanlah halangan dan tentangan yang dihadapi oleh Rasulullah SAW dan para sahabat pada masa itu. Jadi sehingga Rasulullah SAW dan orang-orang beriman pada masa itu telah di pulau lebih kurang 3 tahun. Dan di akhir pulau itu Khadijah isteri beliau dan pakciknya Abu Talib telah meninggal dunia. Jadi setelah Nabi Muhammad SAW dan orang Islam itu telah dibebaskan daripada pengulauan, maka orang SAW telah berfikir untuk mengembangkan dakwahnya di luar kota Mekah pula. Iaitu tempat yang dipilih iaitu kota pada Taif. Kalau kita tengok hari ini pun memanglah antara bandar yang tak jauh dari Mekah pun bandar Taif lah, yang dekat sikit Jeddah. Itulah mungkin Jeddah masa itu kita tidak tahu, kita tak ramai orang pelabuhan saja. Jadi bandar yang paling dekat dengan Mekah pada masa itu ialah Taif. Dan hari ini pun dapat Taif lah bandar yang paling dekat. Jaraknya lebih kurang 30 batu. Kalau kilometer itu lebih kurang 90 kilometer lah. Maknanya boleh jamak qasar. Itu sebab kalau kita pergi pergi ziarah Taif, dia khilaf ulama. Adakah kita kena tawaf wida dulu baru boleh pergi Taif? Ada orang kata tak apa, tak payah, sebab memang kita kena balik pun memang nak ziarah sehari ke, tak perlulah tawaf wida. Tapi ada kata dah keluar mahalah, dua mahalah daripada kota Mekah kena tawaf wida lah. Itu khilaf ulama lah, itu pendapat masing-masing lah. Dan ramai yang macam itulah, kalau ada peluang pergi umrah, ada rombongan ajak pergi ziarah Taif, maka di situ ada khilaf sama ada perlu tawaf wida sebelum keluar kota Mekah ataupun tak perlu. Okay. Dan tu saya pun tak arti nak menyokong masa itulah. Okay. Jadi kat sini baginda sampai di Taif, baginda terus pergi bertemu 3 orang bersaudara dari kalangan pembesar Bani Thaqif. Ya. Itu kaedah dia lah. Bila nak masuk satu tempat, satu kawasan, seeloknya kita jumpa dia punya orang kata apa, ketua kampung ni lah, pembesar dia tu, ataupun lah ketua kat situ, supaya mendapat restu lah. Kalau ketua bagi restu, insyaAllah lah. Tapi kalau ketua tak restu, masalah lah. Itu pembesar Taif yang bernama Abdul Yalal Yalil Mas'ud dan Habib, iaitu anak pada Amr bin Umair Al-Thaqafi. Ya. 3 orang ni adalah pembesar Taif masa itu. Rasulullah SAW duduk berhampiran mereka dan mengajak mereka kepada agama Allah serta membantu agama Islam. Itulah dakwah ni, itu mengajak kepada Islam. Jadi Rasulullah sampai-sampai dengan mesej yang disampaikan kita yang sama, iaitu ajak iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi rupa-rupanya mereka ni tak ada setu lah. Mereka tak bersedia menerima Islam. Lantas salah seorang daripada ini mengatakan, jika benar-benar Allah mengutukkan kamu, berarti dia telah mengoyak kain Kaabah. Itu istilah. Seorang lagi berkata, apakah Allah tidak jumpa orang lain selain kamu? Dia berhenti pula. Ada orang lain ke yang nak jadi rasul ni? Kenapa kamu ni? Dia pun berhenti. Yang ketiga kata, demi Allah aku tidak mahu bercakap denganmu selama-lamanya. Kalau kau benar seorang rasul, nescaya engkau lah bahaya paling besar kalau aku menolak kata-katamu. Jadi dia pun tak nak cakap. Bagi dia, kalau kamu betul-betul rasul, bahaya pula aja ni. Jadi adalah pilihannya. Jalan senang tak banyak cakap lah. Dengan tiga-tiga. Jadi ketiga-tiga sahabat ni, tiga-tiga beradik ni, dia semuanya menolak dakwah Rasulullah. Jadi ketua dia dah tak terima dakwah. Ini satu gambaran yang tak baik lah. Muda-muda dah dapat tentangan awal lah daripada pembesar. Rupa-rupanya Rasulullah SAW bergigih juga lah. Tak lah waktu pergi orang reject tu. Sehari dua terus balik dah. Dia duduk kat situ selama 10 hari. Dia try sana, try sini. Jumpa orang tu, jumpa orang ni. Tapi semua nampaknya tak kenal lah. Dengan Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah dia pergi berdua je. Dia pergi berdua dengan Zaid bin Harithah, iaitu anak angkat dia. Zaid bin Harithah ni orang negeri rumah. Okay. Berkulit hitam, yang mana dia merupakan anak angkat Rasulullah. Jadi, apabila mereka tak beriman, menolak dakwah itu, malah mereka juga menghasut budak-budak. Menghasut orang-orang bodoh kat kampung dia itu supaya menyerang. Menyerang salam. Jadi Rasulullah pun kena baling dengan batu, dengan kayu, kena ejek macam-macam. Itulah. Panggil budak-budak lah. Bila tak suka, diarah oleh orang tua pula supaya buat macam tu. Maka buruklah keadaannya. Maka sedihlah rasti hati Rasulullah dan malah luka kaki Rasulullah. Luka sama kaki dia. Dan Zaid juga luka kepala. Jadi Zaid pun luka kepala. Nak ceritanya begitulah. Dihujani dengan batu dan kayu dan benda-benda yang keras tu sehingga luka Rasulullah dengan Zaid juga luka. Dan apabila Rasulullah dihalau macam tu, dia pun lari dah daripada kota Taif tu. Lebih kurang 2-3 batu daripada tu, dia pun berlindung lah di sebuah kebun milik Utbah dan Syaibah. Ini juga dua anak orang kaya lah yang ada kebun besar, kebun kurma, Utbah dan Syaibah. Jadi sampai ke kebun tu, Rasulullah SAW pun berlindung. Dia antara orang yang kaya ni yang ada kebun. Tak terasa saya pernah tengok lah dalam rencana pengasah Bank Al-Rajhi lah, Masya Allah, kebun kurma dia luas. Cinta orang ada kebun ni, kurma orang kaya. Dan kawan saya pun yang saya pergi ziarah satu hari itu 2012, saya pergi ke Saudi. Kawan saya yang duduk di Buraidah, Buraidah ni dia antara Madinah dengan Jeddah, Madinah dengan Riyadh tengah-tengah, itu pun Buraidah namanya. Buraidah ni terkenal dengan kurma dan unta. Di situ tempat banyak unta, banyak kurma. Jadi kawan saya ni salah seorang daripada orang kaya lah di situ. Saya duduk 3 hari kat Buraidah. Dia duduk kebun-kurma ni, Masya Allah. Dia kata kebun-kurma ni setahun dapat 10 juta. Kalau kebun-kurma ni lah, yang lain bisnis lain lagi lah. Nak cerita ni, Masya Allah. Walaupun kurma ni dia buah 2 bulan je. 2 bulan dia buah. Lepas tu tak ada buah lah. Yang mana simpan dalam peti ais lah. Nak makan sepanjang tahun kita keluar ke kotak ni, kotak ni tu. Jadi ini dia, ini pun besar juga lah. Itu dua orang tadi itu yang ada milik kebun, itu Utbah dan Syaibah. Dia pun duk gantilah Rasulullah dengan Zaid yang lari daripada buruan budak-budak nakal tu. Dan Rasulullah berlindung di situ. Seterusnya, dan Rasulullah datang ke sebatang pokok kurma lalu duduk berteduh di bawahnya.
menghala ke arah pagar kebun. Jadi apabila dah tenang, Rasulullah pun menandar di pihak kurma itu. Apabila Rasulullah duduk di situ dan merasa sedikit aman, baginda pun berdoa dengan doanya yang terkenal dan menunjukkan kesedihan yang menyelubungi sanubarinya. Ini doa ni terkenal dalam kitab-kitab Arab, memang selalu cerita tentang doa Rasulullah ni yang masyhur. Ini doa ni. Cuma saya baca terjemahan ya. Sebab tek tak ada kat sini, buat terjemahan. Ini tek jadi terjemah doa yang masyhur yang Rasulullah berdoa. Ini dia. Ya Allah, kepadamu aku mengadu lemahnya diriku ini, serta kurangnya daya upayaku dan serta hinanya aku di kalangan manusia. Ada rasa pandang hina sebablah kata macam-macam, kembali macam-macam. Wahai yang maha pengasih di antara yang mengasihani, engkau adalah Tuhan yang Tuhan orang-orang yang lemah. Engkau adalah Tuhanku, kepada siapa engkau serahkan aku ini. Jadi ya Allah, kalau serah aku kat siapa ni? Kat budak-budak nakal tu ke? Itu dia persoalan dia lah. Ataupun kalau siapa? Dia nak tanya. Adakah kepada orang jahat? Adakah kepada orang jauh yang mencari kesempatan untuk menyerangku? Ini musuh lah. Untuk cari nak hancurkan dakwah. Atau kepada musuh yang engkau serahkan urusanku kepadanya? Jika engkau tidak memurkai aku, maka aku tidak akan mempedulikannya. Jadi yang tak kisahlah siapa-siapa ke, nak bagi musuh, nak bala musuh ke, nak bala pihak siapa-siapa ke, kau tak kisah. Yang penting Allah Ta'ala tak murkai. Itu dia Rasulullah. Kau ke mana pun tak kisahlah manusia nak nilai. Yang penting Allah Ta'ala nilai, okey. Akan tetapi kesejahteraan daripadamu adalah lebih luas untukku. Dan dia yakin bahawa Allah Ta'ala akan menjaga dan memberi kesejahteraan kepada dia. Aku berlindung dengan cahaya wajahmu yang menerangi segala kegelapan serta menyebabkan urusan dunia dan akhirat itu menjadi baik. Agar janganlah kemurkaanmu menimpa kepadaku atau engkau menjadi murka kepadaku. Bagimu keredaan sehingga engkau benar-benar meredainya, tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan wujud. Inilah dia yang antara doa yang masyhur yang Rasulullah mengadu kepada Allah Ta'ala. La haula wa la quwata illa billah. Tak ada daya upaya melainkan Allah Ta'ala saja. Ya, kita pun itu juga lah dalam doa-doa kita ni lah. La sekali itu juga lah. La haula wa la quwata illa billah. Tak ada daya upaya. Allah Ta'ala lah yang segala-galanya. Jadi apabila dua orang anak Rabi'ah tadi tu, dia berkati dia jauh, dia pun nampak kesian. Adalah jiwa kemanusiaan. Yang penting ada jiwa kemanusiaan, bahawa aman dunia lah. Kalau tak ada jiwa kemanusiaan, susah. Dia jadi macam yang New Zealand lah. Dia nampak orang macam ni lah. Macam haiwan ke apa, dia tembak gitu. Dia tidak ada jiwa kemanusiaan. Macamlah juga orang Israel di Palestin, dia nampak orang Palestin tak nak kisah, nak pukul ke, nak tembak ke, dia rasa tidak ada kemanusiaan. Itu dia. Jadi maknanya fitrah manusia ni kena ada jiwa kemanusiaan, ada kesian belah pada manusia yang lain. Tak kira lah berlainan agama ke, berlainan bangsa ke, berlainan keturunan, tapi mereka tetap manusia lah yang perlu kita hormati dan rahmati. Jadi anak Rabi'ah tadi yang Nurmani itu, tuan punya kebun itu, dia pun berhati dari jauh, dia pun ada rasa kemanusiaan. Dia pun suruh dah dia punya hamba dia, ataupun orang gaji dia lah. Zaman dulu hamba, sebab hamba ni dia boleh beli masyarakat. Hamba ada masa itu. Macam filem Melayu, lama-lama dah ada kisah jual hamba. Itu budaya masyarakat lah, semua ada. Boleh beli hamba lah. Jadi hamba dia nama Adas. Dia pun surah Adas ni bawa kurma pergi pergi ke Rasulullah SAW dengan Zaid bin Harisah. Jadi Adas bawa kurma bagi kepada Rasulullah SAW. Kemungkinan Rasulullah SAW letih. Jadi bagi dia pun ambillah buah tu dan dia pun makan. Jadi bismillah dengan nama Allah. Jadi Adas tu terkejut. Tak pernah dengar kalimah Bismillah ni dengan nama Allah ni. Dia pun berkata,
Sesungguhnya perkataan ini tak pernah disebut oleh penduduk negeri ini. Jadi rupanya bismillah ni masya Allah, itu tanda orang Islam lah. Orang tanda Islam, tanda orang yang ada agama samawi. Saya pun teringat lah satu ceramah dengar dalam tersebut Farid Rawi ya. Ustaz Farid Rawi ya. Yang masa dia belum Islam lagi, dia cerita lah. Dia sekolah kalau Allah, dia masuklah agama ke tempat dan lima ke tempat. Jadi ustazah ajar doa. Balik-balik dia baca doa juga. Dan makan nasi baca doa juga. Mak dia kata, kenapa kau baca doa? Itu orang Islam punya, orang Melayu punya. Dia kata, saya baca doa ni kerana saya terima kasih kat Tuhan, kata. Kita terima kasih kat Tuhan. Sebab dia makan dalam kita lah. Mak dia pun tak nak ujar, ikut kamu lah, nak baca pun tak baca. Jadi masya Allah, hidayah dah habis dah masa zaman tu. Okay. Cuma dalam kisah tu, Pak Rabi kata umur 16 dia pergi jumpa Perkim nak masuk Islam. Orang Perkim tanya, umur berapa 16? Tak boleh, balik tu. Ni balik tu. 18 tahun cukup 18 tu pergi Perkim nak minta Islam. Berapa umur 18? Dia pun ada syahadah. Okay. Jadi kat sini bismillah ni satu kalimah yang orang Islam lah ataupun orang yang agama samawi ucapkan dengan nama Allah. Amin. Nak makan bismillah. Ya. Jadi apabila Rasulullah baca bismillah, Adas ni dia pun terkejut. Jadi dia kata, Rasulullah pun kata, kamu ni daripada negeri mana ni? Yang bukan ke orang sini. Kalau orang sini mungkin rasa pun tak terkejut lah. Sebab apa? Sebab tidak pernah dengar kelima tu. Apa agama kamu? Apa? Maka Adas pun kata, aku seorang Nasrani, agama Kristian lah, dari penduduk kampung Ninawa. Jadi yang disebut kampung Ninawa, Rasulullah berkata kampung seorang lelaki soleh bernama Yunus bin Manta. Jadi dia Rasulullah ni walaupun tak ada buku, tak ada internet pun semua, Allah terus bagi wahyu lah, bagi ilham lah, terus dapat dia punya apa Wikipedia ada yang setiap sebut sekadar itu, dia pun dapat Wikipedia itu. Oh, kalau begitu, kamu ini daripada kampung seorang lelaki yang bernama Yunus bin Matta. Nabi Yunus lah. Nabi Yunus ni kalau kita baca sirah dia, dia berada di utara, di Iraq. Ini dekat-dekat dengan Baghdad juga lah. Area itu, tak ada orang Baghdad. Jadi terkejut lah. Yang si Adas pun terkejut. Bagaimana kamu kenal Yunus bin Matta ni? Dia pun heran lah, sebab mungkin Adas ni dia orang Kristian, ada kitab agama, kitab Injil dia, dia baca juga kitab-kitab Injil dia. Jadi dia pun terkejut, kenapa Rasulullah tahu? Rasulullah menjawab, dia adalah saudaraku, dia seorang Nabi dan aku juga seorang Nabi. Jadi bila Adas kata, aku ni sama-sama Nabi lah, sama-sama dapat lantikan dengan Allah Ta'ala sama-sama. Jadi Adas pun terus kagum dan dia pun menyebarkan wajahnya di kepada Rasulullah. Dia pun cium kepala, cium tangan, cium kaki, masya Allah. Orang Arab ni kalau dihormat dia cium kepala tak? Kita bukan budaya kita tak? Kita cium tangan je tak? Tapi Arab tak? Kalau cium tangan tu tak cukup hormat ni. Dia cukup hormat dia cium kepala tu. Itu nak ceritanya. Orang boleh cium kepala, cium tangan sampai kaki juga dia cium lah. Nak cerita ni dia hormat pada Nabi Muhammad SAW, si Adas ni. Walaupun dia seorang hamba, tapi dia memahami lah. Sebab dia seorang agama, agama Kristian masa tu. Jadi, yang tuan pada hamba ni, dia berarti dia jawab, apa hal tu lah. Hamba aku ni lain macam lah, kosong bagi buah kurma aja. Lebih-lebih pula dia duk kagum kepada, kepada orang tu lah. Sayang dia cium gitu. Dia memarah jahanam kau Adas tu. Jangan sampai dia membalikkan engkau daripada agama. Jangan dengar, dengar kamu murtad pula kata. Dia pun heran dengan kelakuan Adas tersebut tadi. Habislah kat situ. Kemudian Rasulullah SAW pulang menuju ke Mekah setelah keluar daripada kebun tersebut. Dia pun lepas tenang, rehat, hilang benar dan makan buah kurma tu, dia pun tinggal kebun tersebut dalam keadaan hati yang duka cita dan mudah kelana. Dia pun sampai ke Qarnul Al-Manazil. Qarnul Al-Manazil ni semua tahulah, sahabat dia apa? Kalau belajar umrah ni.
niat ihram, iqamah manazil. Jadi siapa yang pergi ziarah Taif nak buat umrah, dia kena pakai ihram ke iqamah manazil. Di mana tu? Dan kita pun kebanyakan tempat terbang kita sekarang ni pun dia naik dilalui iqamah manazil. Tempat terbang sekarang kita berapa minit lagi lah dah sampai iqamah manazil. Boleh lah siapa-siapa nak niat ihram bersiap sedia. Tapi ada juga dia lalu ke bawah ke jalan belak. Saya pada 2016 tu, 2017 saya pergi ke Mesir, tapi bukan murah lah. Dia lalu ke bawah punya, tak macam mana udara tu cantik ke atas, dia lalu ke bawah. Lalu ke bawah sikit jadi tempat tempat niat ihram bukan qarnul manazil, iaitu kat jalan belak. Jadi qarnul manazil, bila sampai qarnul manazil tadi Allah menunjukkan Jibril bersama seorang malaikat penjaga gunung. Jadi kita jangan ingat malaikat ni bukan jin dia jaga ke tak? Jin jaga bukit, jin jaga apa? Jaga laut, jin jaga sungai, jin jaga hutan dah. Malaikat pun jaga juga. Dan dekat lagi hebat, jin jaga gunung mana? Jadi yang berdatang dengan Jibril ni iaitu jin penjaga gunung. Bila Rasulullah susah hati, maka Jibril pun suruhlah kepada Rasulullah supaya minta dengan jin, dengan malaikat penjaga gunung ni suruh apa? Suruh binasakan kaum masyarakat Taif tu, angkat bukit ikut atas orang masyarakat Taif tu. Jadi nak suruh dia, nak suruh mati semualah. Jadi kuasa malaikat tu Masya Allah hebat lah, dengan izin Allah Ta'ala bakar lah. Hari ini kadang-kadang tempat gempa bumi lah, buih semua lah, itu semua kerja Tuhan yang kira lah. Malaikat goyang sikit, habis lah kita lah. Goyang sikit dah, wahai tsunami bersama dengan izin Tuhan mereka berlaku. Jadi maknanya, tapi Allah Ta'ala, Rasulullah tak terima pelawaan itu. Jadi ini kisah, kisah ini diceritakan oleh Aisyah sendiri. Aisyah cerita apa yang Rasulullah ceritakan ni lah. Maksud saya lah, Aisyah ni isteri yang banyak meriwayatkan hadis, yang banyak mendampingi Rasulullah. Dia juga seorang yang cerdik, maka dia banyak ingatlah apa yang Rasulullah ceritakan dia. Di antara ceritanya itu itu Urwah bin Zubair, itu anak saudara pada Aisyah. Dia dengar cerita daripada Aisyah. Apa dia kisah tersebut? Itu Nabi SAW pernah ceritakan kepada Aisyah. Itu pada pernah kamu melihat satu hari yang lebih dahsyat dari perang Uhud. Jawab baginda, aku pernah mengalami daripada kaummu apa yang aku alami, dan yang paling hebat pernah aku alami ialah semasa di Al-Aqabah, iaitu ketika aku ditawarkan dadiku oleh Ibnu Abu Yalal. Dia tidak menyahut ajakanku, lalu aku pun beredar dengan penuh kesedihan. Sada-sada aku ada di Qarnul Tha'labah dan dia makan Qarnul Manazil. Jadi Aisyah pernah tanya Rasulullah, adakah peristiwa yang paling dahsyat lain daripada peperangan Uhud? Peperangan Uhud ni Masya Allah, kita tahu bagaimana tentera Islam 70 orang syahid, luka pun banyak, Rasulullah juga pun luka, dia pun sama juga luka. Jadi kucak-kacik habis tentera Islam. Sebab apa? Sebab beberapa perkara yang berlaku lah, bahkan walau pada asal tentera Islam menang, tapi terbalik dari kanan. Jadi lepas pada bulan itu, Aisyah pun tanya, adakah perkara lain sebelum ni dalam dakwah kamu ni yang paling dahsyat daripada perang Uhud? Ada. Iaitu ketika aku balik daripada Taif lah. Iaitu aku punya Taif, malaikat offer aku. Offer aku untuk membinasakan kaum Taif tu. Jadi ialah, kalau Uhud ni tak ada masalah lah. 70 boleh cahit lah. Tapi hari ni, kalau aku terima pelawaan malaikat tu, satu bandar habis binasa. Kalau tak ada turun bencana, turun azab kepada kaum semua. Kerana menolak dakwah Rasulullah.
Jadi pada masa itu, masa dia balik daripada PM, dia nampak satu gumpal awan. Awan yang melindunginya. Tengah-tengah duduk, ada awan yang kelak. Kemudian aku dengar Tuhan Jibril datang dari berupa sesungguhnya Allah telah mendengar kata-kata kaummu terhadap mu. Allah tak ada dengar dah apa yang kamu buat dalam kamu ni. Lalu malaikat bukit itu menyeru serta memberi salam kepadaku. Datanglah malaikat yang jaga bukit itu. Saya berkata, hai Muhammad, apa yang kamu mahu? Kalau kamu mahu, aku hempaskan kata mereka Al-Afshabait. Itu dua jenis bukitnya. Dan saya akan lakukan. Itu ada dekat Mekah, ada antara Mekah dan Taif itu ada nama dua bukit Al-Afshabait. Jadi dua itu, bukit itu akan aku angkat dan aku akan letak pada kaum di Taif tersebut. Apa jawapan Rasulullah atas pelawaan tersebut? Nabi menjawab, malah aku mengharapkan agar Allah mengeluarkan dari sulbi mereka orang-orang yang akan menyembah Allah semata-mata tanpa mensyirikannya dengan sesuatu. Tapi Rasulullah tak terima. Dia harapkan keturunan mereka ini, anak cucu daripada orang tersebut yang beriman. Walaupun dia tolak dakwah, aku harap nanti anak cucu dia menerima dakwahku. Daripada sulbi lah, dalam sulbi itu. Tadi nak cerita betapa besar ni. Masya Allah, luasnya dia punya rasa sayang dan pemaafnya Rasulullah SAW. Itu yang terlihat yang berlaku dekat New Zealand yang tu, yang saudara kita itu, yang isteri dia mati dah, Masya Allah kena tembak. Dia maafkan dengan kata tembak isteri dia, tak kisah kata dia redha semua lah. Itu nak ceritanya tak semudah itulah. Nak boleh jiwa yang beriman lah, yang memaafkan orang yang khianati, yang sakiti dan membunuh orang yang dia cintai tersebut itu. Saya contoh lah, ramai lagi mereka-mereka yang sedemikian. Jadi jawapan Rasulullah itu sangat hebat lah. Kerana dia tak terima perlawanan daripada malaikat yang menjaga bukit tersebut. Jawapan yang diberikan ini membanggakan keberbiaran Rasulullah yang unggul serta akhlak yang agung pada diri baginda dan tidak dapat dicapai oleh orang lain. Jadi kita juga kena mempelajari lah. Tak boleh banyak pun sikit. Ada jiwa pemaaf lah. Al-Kazimin al-Ghizb wal-Afina al-Nas Ula'ikatul Masinin, iaitu menahan kemarahan. Wal-Afina al-Nas, dan memberi menahan kemarahan dan memberi kemaafan kepada manusia. Ini satu dua sifat yang hebat. Walaupun kita ada kuasa, walaupun kita hebat, ada jawatan, boleh nak balik-balik tak ada, kita tak buat. Kenapa? Kita ada sifat yang Allah Ta'ala minta kita buat. Al-Kazimin al-Ghaiz, nak marah pun kita tahan kemarahan. Wal-Afina an-Nas, dan memaafkan manusia atas kesalahan yang mereka lakukan. Ulaika hum muhsinin, itulah ciri-ciri orang yang muhsinin. Orang yang muhsinin lebih tinggi daripada al-mu'minin lagi dalam punya maqam semua itu. Jadi kita lah tak boleh banyak pun bersikir lah. Contoh akhlak salam itu, yang jadi memaafkan orang yang buat silap pada kita itu. Keadaan Rasulullah SAW pulih semula dan baginda merasa tenang kerana pertolongan ghaib itu diberikan dari Allah Ta'ala dari atas tujuh pelataran langit. Dia dadah bermotivasi semula lah. Apa-apa yalah, apa yang menimpa salah tu, bila-bila masa saja Tuhan boleh boleh nak tolong lah. Hari ini kita lihat dakwah Islam dihalau, dibunuh di Myanmar, di utara, di negara China dah Uyghur. Bukan Tuhan nak tahu, Tuhan tengok semua dah tahu. Di Palestin apa yang menimpa umat Islam, bukan Tuhan tak tahu. Tak boleh nak bantu dah. Tapi Tuhan nak bagi kelebihan kepada mereka, nak menguji keimanan, nak bagi hadiah syahid kepada mereka lah. Itu dia. Ada masa nanti Tuhan tunjukkan kekuasaan ni untuk membalas balik mereka-mereka yang berzalimi orang yang tak salah dan beriman semua. Jadi itu juga apa yang menimpa Rasulullah ni, bukan Tuhan tak berhati dah. Apa yang didapati, apa yang dia orang menolak dakwah salam, dia lempar batu kayu yang menyakitkan Rasulullah, terhati dia nak binasa ada time boleh dah. Tapi bukan itu caranya. Jadi yang penting
kita terus berdakwah dan berdoa agar Allah Ta'ala membuka hati mereka-mereka yang belum beriman tersebut. Kemudian baginda pun meneruskan perjalanannya pulang ke Mekah sehingga sampai di lembah Nakhlah. Di situ baginda menetap selama beberapa hari. Di lembah Nakhlah itu ada dua tempat yang sesuai untuk didiami, iaitu di Al-Sail Al-Kabir dan Al-Zimah. Kerana di situ terdapat sumber mata air dan tumbuh-tumbuhan. Sayangnya kita tidak dapat menemui sumber rujukan yang mengatakan di mana tempat Rasulullah di mendiami tersebut. Jadi maknanya kajian yang dibuat tak tahulah. Rasulullah berhenti kat mana? Balik daripada Taif sebelum masuk Mekah dia berhenti dua tempat. Ada dua tempat, ada dua wadi yang sesuai sama ada Sail Al-Kabir ataupun Zimah. Tapi pegadis dia tak jumpa, dia kata mana satu tempat dia bersinggah. Okay. Jadi maknanya mereka ni dari sejarah ni dia cuba cari lah, tak jumpa dia mengaku lah tak jumpa. Sepanjang baginda menetap di situ, Allah telah mengutukkan sekumpulan jin kepadanya. Jadi yang berbeda Rasulullah taklah masuk terus ke muka ada di wadi itu tersebut, datanglah satu kumpulan jin. Dengar Rasulullah SAW baca Quran semayang. Kita baca surah jin, Alhamdulillah syaitan jin. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ صلى الله عليه وسلم. Ini bukti Al-Quran turun Al-Quran menceritakan jin dengar apa yang Rasulullah baca dalam sembahyang masa berada di tempat tersebut, di wadi tersebut. Jadi ini dia. Dan ingatlah peristiwa semasa kami menghalakan satu rombongan jin datang kepadamu wahai Muhammad untuk mendengar Al-Quran. Setelah mereka menghadiri bacaannya, setelah dia mendengar tutup, berkatalah setengah ini kepada yang lain, diamlah kamu dengan sebulat-bulat ingatan untuk mendengarnya. Diam betul-betul, jangan cakap lah. Itu sebab kalau saya buat kereta, kalau ramai-ramai saya tak pasang Quran, sebab sembah. Kalau seorang pun pasang Quran, baru boleh fokus. Kemudian setelah bacaan itu, kembalilah mereka kepada kaum dia. Setelah mereka dengar tu, mereka kembali ke kaum dia, ke kaum jin. Mereka pesanlah ke kaum dia, wahai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengar kitab Al-Quran yang diturunkan oleh Allah sesudah Nabi Musa. Ia menegaskan kebenaran kitab-kitab suci yang terdahulu daripadanya, lagi memandu kepada kebenaran dan kejalan yang lurus. Wahai kaum kami, sahulah seruan Rasul Nabi Muhammad yang mengajak ke jalan Allah, serta berimanlah kamu kepadanya supaya Allah mengampunkan sebahagian dari dosa-dosa kamu dan menyelamatkan kamu dari azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Jadi Masya Allah, jadi jin juga kena taklif dengan kita juga lah. Dia kena beriman juga dengan Islam ini. Jadi apabila satu rombongan jin yang pertama mendengar bacaan, dia beriman, malah dia berdakwah juga kepada kaum dia lah, jin. Jadi kita ni, itulah dia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Telah menjadikan jin dan manusia malaikat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita samalah maqam dengan jin lah. Kena apa? Kena beriman, kena mukallaf lah dengan tuntutan. Kalau kita ada akal, kita ada jin juga, sama ada beriman atau sebaliknya. Jadi itulah dia kisah yang dapat kita kongsi malam ini, iaitu bagaimana penerimaan orang Taif kepada dakwah salam. Tapi alhamdulillah lah, di hujung-hujung dakwah salam, hampir ke semua sebenarnya Arab menerima Islam. Jadi Tuhan buka hati orang-orang sebenarnya Arab menerima Islam. Jadi itu dia kisahnya. InsyaAllah
daripada hari ke hari, insyaAllah kita tengok kisah-kisah yang berlaku pada kehidupan Nabi Muhammad SAW. Tadi cukup daripada pertemuan Nabi. Aku qawli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa alhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al Qur'ana 'aliman li qulubina wa li rasulina wa li ahzanina wa zahaba humumina wa qulubina ya rabbana rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Thank you.